Halo sahabat saving yang berbahagia. Kali ini channel HJM akan berbagi pengalaman bagaimana cara memasang benang dan memasang skoci. Skocinya seperti ini ya. Oke, langsung aja kita ke mesin jahitnya. Di sana mesin jahitnya. Ikuti sampai selesai video ini agar tidak salah paham atau gagal paham. Oke, langsung aja kita pasang skocinya. Seperti ini caranya. Oke, kita mulai. Kali ini kita akan memberitahu bagaimana cara memasang benang untuk penjahit-penjahit yang pemula. Yang pertama, kita pasang benang. Pasang benangnya di sini, kita pastikan benangnya nyangkut di sini. Lalu ke tensen dulu ya, ke tensen. Lalu ke pelatuk, dari sana ke arah kita. Lalu tarik ke bawah benangnya. Sangkutin ke besinya ini. Lalu masukkan ke jarum. Jarumnya dari kiri ke kanan. Masuk benangnya ya ke kiri ke arah kanan. Oke, begini. Sudah masuk. Lalu kita lanjutkan cara memasang skoci. Ini spool sudah saya masukin benang, maksudnya udah diisi benangnya. Cara masukinnya seperti ini. Masuk. Lalu benangnya sisanya ini kita tarik masukkan ke sini. Seperti ini. Set sampai dia benar-benar masuk ke selah ininya. Ini seperti ini. Oke. Lalu benangnya sisanya ini nggak boleh terlalu panjang ya. Benangnya tidak terlalu panjang, kira-kira segini. Kira-kira sepanjang telunjuk lah ya. Kira-kira sepanjang telunjuk kita sisakan. Lalu benangnya taruh di sini begini. Lalu kita pasangkan ke mesinnya. Cara pemasangan ke mesin perlu kita ketahuin. Ini skocinya ada ekornya ya. Nah, ekornya ini, ekor skocinya ini posisinya di atas. Seperti ini. Perhatikan ya. Nah, tekan sampai dia bunyi tek. Ya, begitu. Bunyi tek sudah. Setelah pasti, kita pastikan benangnya sudah pas. Kita tarik seperti ini, nggak nyangkut ya. Lalu kita mulai menjahit. Sebelum menjahit, kita pancing benang terlebih dahulu. Seperti ini. Ujungnya kita tahan. Jangan terlalu kencang. Kita terus putar polinya. Nah, setelah ini benangnya sudah dapat, benang yang tadi kita ya, yang kita pasang tadi di skoci tadi ya, kita coba tarik. Nah, nggak nyangkut. Kalau udah nyangkut berarti udah benar pemasangan skocinya. Lalu kedua benang ini kita masukkan ke bawah sepatu. Masukkan ke bawah sepatu. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk pemasangan benang. Kita lanjutkan untuk langsung untuk mencoba jahitannya. Pertama kali tusukannya kita bantu pakai tangan, putar polinya pakai tangan. Setelah jarumnya nancep, satu tusukan, lalu kita injak mesinnya. Nah, itulah caranya untuk penjahit-penjahit yang pemula. Seperti itu.
inilah mesin hasilnya yang kita jahit tadi. Hasilnya sudah ada. Kita lanjutkan dengan untuk menjahit yang lainnya. Misalkan kita menjahit bahan yang katun ataupun polyester atau bahan jin juga bisa. Wow. Nah. Oke. Ini hasilnya untuk kita hari ini. Yang belum subscribe, kami silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena video-video kami yang selanjutnya banyak sekali ilmu-ilmu yang kami berikan. Manusia yang terbaik adalah manusia yang berguna banyak manusia.